Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tuban di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Satro dimaling. Aksi pencuri yang diduga bergedok berjualan madu di kantor dinas tersebut terekam kamera CCTV ruangan kerja staf Disko Perindak pada Senin sore. Terlihat di rekaman CCTV tidak ada satupun karyawan yang berada di ruangan itu. Maling yang mengenakan kaos abu-abu dan topi itu terlihat celinguan dan membuka tas karyawan satu persatu. Informasi dari pegawai kantor Disko Perindak, maling beraksi pada saat jam istirahat. Setelah aksi pencurian itu, ada dua karyawan yang mengaku kehilangan barang elektronik. Korban pertama bernama Marta yang kehilangan laptop, sedangkan korban kedua bernama Miftah kehilangan handphone. Dugaan kuat maling masuk ke ruangan melewati pintu samping dari arah musola atau kantin. Kejadian pencurian itu memang tidak kita sangka-sangka karena terjadi pada saat jam istirahat. Apalagi pelaku menyamar sebagai penjual madu, masuk di meja resepsionis, ditanyai tujuannya juga menjual madu. Karena jam istirahat sehingga tidak ada karyawan, diminta oleh resepsionis untuk keluar, nunggu nanti jam masuk. Tapi ternyata keluar ini bukan kok keluar pulang, tapi bulat lewat pintu belakang masuk. Kemudian naik ke lantai 2, masuk ke ruang dinas, bidang koperasi, ya, kebetulan juga kosong semuanya, nggak ada orang. Akhirnya pelaku dengan leluasa mengeksekusi tas-tas yang ada, sehingga berhasil membawa satu HP dan satu laptop. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan di Polres Tuban dengan pelapor korban bernama Marta. Sedangkan korban lainnya, Miftah, memilih untuk mengikhlaskan barangnya yang dicuri. Ketika di penjaga depan, pintu depan itu sempat diusir, dikeluarkan. Namun rupanya pelaku ini sudah mengetahui atau mengenali wilayah, putar belakang, pintu belakang naik, kemudian mengambil barang yang ada di ruangan ini. Kita dalam melakukan penyelidikan, tapi ciri-cirinya sudah kita kantongi ya. Walaupun kondisi istirahat, saya mengimbau kepada pegawai atau karyawan tetap melakukan waspada dan barang bawaan katakanlah yang berharga silakan dibawa aja, jangan ditinggal gitu aja. Sebagai upaya antisipasi maling, saat ini akses pintu samping lebih diperketat. Orang luar tidak bisa membuka pintu tersebut, sebaliknya pintu hanya bisa dibuka dari dalam ruang kerja karyawan. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV melaporkan.